6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, hai, hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di tema 2, subtema 2 pembelajaran yang keempat. Apakah kalian siap untuk belajar? Mari kita belajar dengan penuh semangat. Hari ini di kelas Beni akan ada kegiatan bermain peran. Mereka memerankan dongeng anak gembala dan serigala. Anak gembala bertugas menjaga domba-domba yang diternakkan. Jika domba sudah besar, dapat dijual ke pasar. Ini adalah dongeng tentang anak gembala dan serigala yang diperankan oleh Beni dan teman-temannya. Nah, di sini nanti ada tokohnya, ada anak gembala, ada orang kampung ya, orang kampung 1, orang kampung 2 dan sebagainya, lalu ada narator. Nah, narator ini adalah orang yang memberikan cerita ya, bukan dialognya tapi mengalirkan cerita dalam anak gembala dan serigala ini. Nah, nanti kalian bisa berperan, ada yang menjadi narator, ada yang menjadi tuan anak gembala dan sebagainya. Nah, di sini narator mengucapkan seperti ini. Seorang anak gembala selalu mengembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari dia mengembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan dari tuannya. Lalu tuan anak gembala berkata, "Apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu. Itu adalah pesan tuan anak gembala." Nah, di sini narator mengucapkan lagi. Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Nah, dalam peran itu anak gembala lari ke kampungnya lalu berteriak, "Ada serigala! Serigala! Tolong! Tolong!" teriak anak gembala. Seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. "Di mana serigalanya? Di mana?" tanya orang kampung yang pertama. "Apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang?" tanya orang kampung yang kedua. "Hahaha, kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini," kata anak gembala sambil tertawa adik-adik. Lalu orang kampung yang ketiga berkata, "Rupanya kamu telah menipu kami semua." Nah, ini orang kampungnya mulai marah adik-adik karena si anak gembala menipu mereka. Beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak meminta tolong. "Tolong, tolong, ada serigala, tolong, serigala memakan domba," teriak si anak gembala. Lalu semua orang kampung berkumpul. "Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini," kata orang kampung yang pertama. "Hahaha, memang tidak ada serigala. Aku iseng saja berteriak minta tolong," kata anak gembala. "Hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus,
tidak ada yang percaya lagi padamu," kata orang kampung yang kedua. Pada suatu sore ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Lalu anak gembala itu berteriak, "Serigala, serigala, tolong, ada serigala, tolong, tolong," teriak anak gembala. Lalu orang-orang kampung berkata, "Apa adik-adik, anak gembala itu pasti bermain-main lagi," kata orang kampung yang pertama. "Dia tidak akan bisa menipu kita lagi," kata orang kampung yang kedua. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala. Lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali si serigala tadi. Nah, dongeng ini diambil dari rumahdongeng.com. Itu tadi ceritanya adik-adik. Ternyata anak gembala ini suka menipu orang-orang kampung bahwa dia bertemu dengan serigala. Pada akhirnya dia bertemu dengan serigala, tapi orang-orang kampung sudah tidak percaya lagi dengan anak gembala. Apa pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut? Yang pertama adalah kita itu tidak boleh berbohong atau menipu orang lain. Yang kedua, jika kita sering berbohong kepada orang lain, maka orang tidak akan percaya kepada kita adik-adik. Jadi jangan sampai ya kita berkata bohong. Hewan di sekitar kita memiliki ciri khas masing-masing. Kucing berkaki empat, berbulu dan bersikap manja pada tuannya. Kelinci berkaki empat, jalannya lompat dan suka makan sayur. Bukan hanya hewan yang memiliki ciri-ciri, manusia juga memiliki ciri-ciri, baik fisik maupun sifatnya. Misalnya, Benny memiliki sifat penyayang binatang. Edo bersifat penolong karena suka membantu temannya. Nah, di sini disebutkan tentang sifat Edo. Sifat Edo itu rajin, penolong, lucu, ramah. Nah, adik-adik coba kalian amati teman-teman kalian dan tulis bagaimana sifat dari teman-teman kalian. Nah, di sini contohnya sudah ada Edo nih. Oh, Edo itu lucu, ramah, penolong, rajin. Coba kalian sebutkan sifat dari teman-teman kalian. Kanguru adalah binatang yang bergerak dengan cara melompat. Gerakannya cepat dan gesit. Kanguru adalah binatang yang tinggal di Australia. Kanguru binatang yang sangat penting bagi suku aborigin, yaitu suku asli Australia. Kulit, daging, dan tulang kanguru digunakan oleh suku aborigin. Nah, ini adalah kanguru yang merupakan hewan khas dari Australia. Adik-adik pernah melihat kanguru? Biasanya kanguru ini meletakkan anaknya di kantongnya adik-adik ya, di badannya itu ada kantongnya untuk meletakkan anaknya. Nah, hewan ini itu hewan asli dari Australia. Benny dan teman-teman di kelas 3 akan melakukan kegiatan olahraga. Mereka akan melakukan gerakan melompat menggunakan tali. Nah, adik-adik bisa nih berlatih melompat tali nih adik-adik ya, atau skipping. Coba kalian praktekkan nih adik-adik. Kalau kalian punya tali, kalian bisa lompat tali dengan teman-teman kalian. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 2, subtema 2 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.